اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن أنعمت ونعمت لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك Biasanya setiap tahun waktu 9 Zulhijjah. Ha. Dimarah polisinya nanti. Dibuka yang jahit yang kat pintu tu Ustaz. Ha. Nanti dia akan dia contoh yang kita tengok ada Qul Huwallahu Ahad, Allah ada Allahu Akbar atau apa semua yang tu memang dia macam pelet dia tampak-tampak. So nanti dia buka jahitan tu dia ni. Sebab dia bukan macam dia sarungkan gitu. Lepas tu kain-kain tu di antara penjuru-penjuru tu pun dia jahit. Okay, kita tengok sekarang proses untuk dia nak buka ataupun cabut bahagian daripada kiswah yang dijahit dengan benang emas tu pada pintu Kaabah digulung gitu ya. Itu nampak?
Ah, dia bukan sarung. Ha, tengok dia buka yang bahagian tepi tu, tengok. Bahagian penjuru tu. Ha. Okay, kita tengok pada bahagian pintu Kaabah, dah mula dibuka. Kalau kita tengok keempat-empat penjuru sekarang dalam proses untuk ditanggalkan, bahagian daripada penulisan-penulisan khat yang ada, ada yang tertera Allahu Akbar, ada yang tertera Ar-Rahman Ar-Rahim, dan ada juga yang tertera dengan penulisan khat ayat-ayat Al-Quran. Okay, kalau kita tengok di tempat yang saya zoom ni, di sini adalah penjuru Rukun Hajarul Aswad. Okey. Yang mana Rukun Hajarul Aswad, tempat para jemaah haji ataupun umrah yang melakukan tawaf untuk memulakan pusingan tawaf, setiap pusingan di kawasan ini. So, dekat sini tertera Allahu Akbar. Okay, ada jemaah tanya kenapa ada kain putih di sini. Kerana bila mana tiba musim haji, Kaabah ini akan di layer dengan kain putih, menandakan waktu ataupun musim haji. Okay, dia akan buka jahitan di bahagian ni.
depan Okay, dia akan buka layer by layer setiap daripada palet penulisan khat tu. Mesti bangga sekejap dia terpilih untuk ni. Okay, kita betul-betul berada di rukun, di sudut rukun Hajarul Aswad. Betul-betul berhadapan dengan pintu Kaabah. Thank you.
yang kita tunjukkan pada sekarang adalah pada sudut rukun Yamani. Kalau kita ambil maklum, berbelakangan ataupun berbetulan daripada pintu Kaabah yang sekarang, adanya pintu Kaabah. Dahulu ada satu lagi pintu di kawasan belakang sana. Tolong pilih. Di sudut rukun Syami dan Iraki juga ada skylift di situ yang tengah dalam proses untuk membuka jahitan sambungan di antara dinding Kaabah. Kami tu nak tu balik lah.